Nah, kita sudah berada nih, yaitu di pengelolaan kinerja, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024. Sobat calon guru yang saat ini sudah melaksanakan praktik kinerja untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024, ketika kita cek praktik kinerja sudah 100%, maka salah satu langkah selanjutnya setelah 100% di PMM ini adalah kita harus mempersiapkan untuk riang periode kedua, teman-teman. Dan di sini sesuai dengan yang kita ketahui bahwa untuk pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu ada dua periode, yaitu ada periode dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan juga ada periode dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Pada video ini kita akan berbagi tutorial, yaitu setelah rilisnya menu baru yang ada di PMM, bagaimanakah cara ganti periode pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM, yaitu dari periode 1 menuju ke periode kedua, dan seperti apa langkah-langkah menyusun SKP yang semester 2. Kira-kira bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya mulai tahun 2024 ya, dimulai dari Januari kemarin, ini adalah untuk proses pengisian SKP. Ini biar lebih praktis, relevan dan juga bermakna, ini kita memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja yang ada pada aplikasi PMM. Dan untuk siklus dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini adalah siklus pertama itu dimulai dari perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada pelaksanaan, dan langkah terakhir dari tahapan untuk pengelolaan kinerja setelah dilakukan pelaksanaan yaitu ada penilaian, teman-teman. Tentunya penilaian yang lebih berdampak pada peningkat kualitas pembelajaran murid ya. Ini dan kita ini bisa memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan juga kompetensi diri kita. Jadi kira-kira untuk penjelasan lebih sederhana ya dari siklus pengelolaan kinerja itu adalah kira-kira seperti ini. Ya namun seperti kita ketahui bahwa untuk siklus ini kan dilakukan per semester ya. Jadi ada semester 1, kemudian ada juga di semester 2. Nah di sini dari per siklus ini dimulai dari yang pertama yaitu perencanaan. Setelah perencanaan ini dilakukan, kemudian di sini ada pelaksanaan. Nah, kemudian untuk siklus yang terakhir yaitu ada penilaian, teman-teman. Tentunya kemarin teman-teman sudah mengerjakan yaitu PMM sampai dengan sekarang itu 100% ya. Ini mulai dari periode yang kemarin kita kerjakan, itulah periode Januari sampai dengan periode Juni. Jadi untuk periode bulan Januari itulah perencanaan, kemudian untuk pelaksanaan kinerja itu adalah di bulan Februari hingga bulan Mei. Kemudian untuk penilaiannya inilah di bulan Juni kemarin, teman-teman. Nah selanjutnya setelah teman-teman ini menyelesaikan yaitu siklus yang pertama ya, yaitu kita akan mengerjakan yaitu siklus yang kedua. Yang mana nanti perlu teman-teman catat bahwasanya untuk yang siklus berikutnya ini, inilah untuk periode Juli sampai dengan Desember. Ini nanti untuk kita membuat perencanaan kinerja yang semester berikutnya ini, maka kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli inilah nanti deadline-nya kita melakukan perencanaan. Kemudian untuk pelaksanaan nanti adalah tenggat waktunya bulan Agustus sampai dengan bulan November 2024. Selanjutnya untuk periode penilaian ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024, teman-teman. Nah sekarang bagaimanakah caranya kita itu untuk beralih ya, beralih menuju ke yang periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, pertama-tama untuk beralih ke periode Juli sampai dengan Desember, teman-teman silahkan masuk ke yaitu di kinerja PKN ya. Ini ke kinerja PMM dulu ya. Jadi kita masuk ke PMM, pastikan kita sudah login menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini kita ketikkan saja yaitu PMM seperti ini, atau mungkin teman-teman kalau misalkan sudah menyematkan yaitu yang ada di sini ya. Ini kan saya sudah masuk di akun PMM nih. Kalau misalkan tidak, ya kini kita PMM, kemudian kita masuk ke guru.kemdikbud.go.id, kemudian kita pilih di sini yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah selanjutnya untuk beralih sekarang itu sudah ada nih menunya ya, sejak kemarin di tanggal 1 Juli 2024.
Nah, kita klik di sini, yaitu pada bagian pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini sudah ada pengumuman, yaitu ini adalah untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Ini ketika saya itu sudah selesai ya. Jadi di sini sudah 100%. Sudah 100% semuanya, termasuk juga untuk pengumpulan dokumen dari pengembangan kompetensi sesuai dengan RHK saya, dan juga untuk tugas tambahan pun juga sudah kita upload semua. Kalau misalkan kita sudah 100% seperti ini, selain kita menunggu untuk predikat kinerja yang diberikan oleh kepala sekolah, maka berikutnya kita bisa nih untuk menyicil, yaitu untuk periode yang berikutnya. Nah, di sini setelah semua berhasil dilakukan, di sini ada pemberitahuan nih, yaitu ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya. Kalau misalkan teman-teman cek di sini, ini kita akan diarahkan menuju ke bagian ini ya. Ini sebagai contoh ya, ini ditunjukkan contoh, yaitu cara ganti periode pengelolaan kinerja, yaitu tekan nama Anda di pojok kanan atas ya. Nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya setelah di sini kita ganti periode. Setelah kita ganti periode, nanti kita akan bisa memilih yaitu periode mana yang akan kita pilih dan kerjakan. Jadi sederhananya adalah seperti ini. Ini langkah pertama, kita klik di profil kita, kemudian kita ganti periode. Berikutnya nanti akan ditampilkan yaitu menu drop down seperti ini. Kita bisa memilih periode Januari sampai dengan Juni atau mungkin juga Juli sampai dengan Desember 2024. Nah, setelah itu coba kita praktekkan ya. Ini langkah pertama, kita ganti periode, itu kita klik di sini. Ini nama saya ya. Nama, kemudian kita klik di sini, ada menu drop down ini, kita klik. Berikutnya di sini kita pilih yang di sini, yaitu ganti periode. Klik. Berikutnya setelah kita sampai sini, kita pilih di sini. Klik. Kemudian di sini kan Januari sampai dengan Juni ya. Kemudian di sini untuk beralih itu kita buat di sini Juli sampai dengan Desember. Namun di sini ada notifikasi belum dimulai oleh atasan. Nah, nanti tentunya ketika kita ingin mengerjakan untuk penyusunan RHK SKP di PMM yang periode berikutnya Juli sampai dengan Desember, di sini terlebih dahulu atasan ini harus memulai dulu ya. Cara mulainya bagaimana? Ya tentunya dari atasan kepala sekolah ini login ke akun PMM-nya, kemudian beliau memulai ya. Setelah itu nanti dari akun guru ini nanti akan bisa untuk kita lakukan yaitu perencanaan. Coba kita klik saja di sini beralih ya ke Juli sampai dengan Desember seperti ini. Namun kalau misalkan di sini kita klik di sini, ini belum bisa ya, karena dari atasannya ini belum dimulai teman-teman. Namun cara singkatnya itu adalah seperti itu nanti ya. Nanti kita bisa klik di sini, kita akan bisa beralih untuk ke periode berikutnya. Oke, kita coba untuk yang sudah dimulai oleh atasannya ya. Kita klik di sini, yaitu di bagian pengelolaan kinerja di bagian profil, kemudian kita klik ganti periode. Berikutnya di sini kita pilih untuk periodenya. Nah, setelah dimulai nanti tampilannya seperti ini. Juli sampai dengan Desember sudah bisa kita klik, kemudian kita bisa pilih. Nah, berikutnya kita sudah berhasil ganti periode ke Juli sampai dengan bulan Desember teman-teman. Oke, sekarang kita coba reload ya. Nah, kita sudah berada nih yaitu di pengelolaan kinerja, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan pengelolaan kinerja untuk yang periode baru ya. Nah, kalian bisa baca juga untuk di panduannya, ini ada di Linktree ini ya. Ini untuk panduannya dan nanti untuk tutorial cara pembuatan RHK ataupun juga SKP di antara bulan Juli sampai Desember di periode ini nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Itulah untuk cara berganti periode pengelolaan kinerja di PMM. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.